Welcome to Viral News and Entertainment. Yeah, you are smart. Puluhan ponton berlomba-lomba mengeksplorasi pasir timah di daerah terlarang Pulau Kianak. Persis atau tepatnya di antara hutan bakau, warga nelayan desa Berbura menyebut jika tambang ilegal ini disinyalir dikoordinir oleh oknum kepala dusun Tanjung Batu berinisial Agi. Penambangan ilegal ini sudah berjalan hampir kurang lebih 1 bulan. Ya. Jadi kami dari pihak Rambang, atas nama masyarakat Rambang, Dusun Rambang, ini wilayahnya wilayah Dusun Rambang. Jadi kami selaku masyarakat Dusun Rambang ini menolak aktivitas yang dikoordinir oleh oknum-oknum dusun di apa dusun seberang kami, dusun tetangga. Jadi kami ingin harapan masyarakat Rambang ini semua ilegal sini ditarik. Jadi harapan kami kalau bisa semua yang ada di sini kiranya dapat ditarik semua. Puluhan ponton ini sendiri sudah beroperasi hampir 1 bulan. Awalnya hanya beberapa ponton, tetapi kini sudah menjamur dan ke depan dikhawatirkan akan lebih banyak lagi. Tetapi yang menjadi kekhawatiran warga justru yang membekingi ini adalah disinyalir kepala dusun dari dusun lain. Kemudian kepala dusun ini sendiri disinyalir berkaitan langsung dengan aparat penegak hukum, sehingga mereka tidak tersentuh hukum, operasional tetap berjalan, bahkan menjamur. Salah seorang warga mengakui, memang ada bantuan dari penambang di Pulau Kianak, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Intinya ada, tapi jumlahnya hanya sedikit, dan masyarakat Berbura tidak ada yang menambang di Pulau Kianak, walau diberi kompensasi. Mereka tidak akan meminta, dan mereka harapkan adalah penegak hukum segera bertindak, mulai dari Polairut Polda Bangka Belitung maupun Polair Bangka. Diharapkan segera turun ke lokasi untuk membubarkan tambang, karena nelayan banyak yang terganggu, tegasnya. Hasil tangkapan ikan para nelayan sendiri sejak ponton ini beroperasi tidak ada lagi, bukan saja berkurang. Kemana mereka harus melangkah jika mata pencarian mereka sudah mati atau dibunuh oleh pencuri-pencuri timah ini? Warga desa Berbura juga minta agar aktivitas tambang ilegal di Pulau Kianak dihentikan. Kami nelayan meminta menghentikan semuanya. Ini tegas mereka. Wawan melaporkan. Welcome to Viral News and Entertainment. Yeah, you are smart.